Oke, teman-teman ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Man Channel, channel paling ribut, teman-teman. Oke, ini keadaannya udah adem, teman-teman ya. Keadaannya udah mulai sore juga. Man Channel mencoba pasang jaring, teman-teman ya, menjelang sore ini. Ini udah mendung dan Man Channel mencoba di semak-semak ilalang, teman-teman. Oke, mudah-mudahan Man Channel ada poin. Terima kasih yang sudah bergabung, yang baru bergabung Man Channel mungkin. Mengucapkan terima kasih. Salam sehat, sukses selalu, teman-teman. Oke. Itu ada yang lewat satu, teman-teman. Mantap. Senderin aja teman-teman ya. Jadi tadi sebelum ini Man Channel bikin jalan teman-teman ya. Bikin jalan dulu. Wow. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, ini Man Channel nyoba pasang jaring rendah teman-teman ya. Ketinggiannya cuma 2,5 meter. Wow. Man Channel mencoba burung-burung yang sudah hafal jaring di sini, di lang-lang ini ya, semak-semak. Jadi ketinggian itu 2,5 meter itu sama-sama semak-semak teman-teman ya, tiangnya. Oke, kepanjangan hampir 40, mantap. Waktunya kita gelar teman-teman. Ya teman-teman, ini keadaannya udah mendung dan udah mulai gerimis itu kan. Ini udah selesai teman-teman.
Mantap teman-teman ya, Siman Channel sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman ya. Tuh, tiangnya sangat pendek sekali teman-teman. Oke. Ini jalurnya kemarin teman-teman ya. Siman Channel kepanjangan hampir 40 teman-teman. Aduh, nyangkut teman-teman. Kepanjangan 40. Oke. Kesana teman-teman ya. Kita nyari burung-burung yang sudah hafal jaring. Mudah-mudahan Siman Channel ada poin. Sip, penting sabar teman-teman ya. Ini keadaan udah gerimis ya. Oke, mantap. Penting sabar. Oke teman-teman ya. Ini bekasnya longsor teman-teman. Jadi Siman Channel lihat jaringnya dari atas teman-teman ya. Oke. Ini ada yang nyangkut. Wah, itu dia teman-teman ya. Burung tepuk lewat satu ekor teman-teman. Kita turun lewat sini teman-teman. Di sini juga ada burung perkutut teman-teman ya, bekasnya nyarang ya, gagal ya kena longsor. Oke, ini dia teman-teman ya, ini dia sarangnya tuh. Jadi kayaknya pas rubuh dia udah nggak ditempatin teman-teman. Kita langsung ambil aja teman-teman ya, ini burung curcuknya. Ini curcuk apa burung apa ya, pokoknya di sini burungnya sudah tahu dengan jaring, sudah hafal banget dengan jaring. Jadi kita coba pasang jaring rendah. Nggak tahu nih kita poinnya poin apa ya. Petilang tutupnya sangat banyak sekali di sini. Ini juga ada sangat becek sekali bekas longsor kemarin ya, hujan gede. Eh, perkutut teman-teman. Oke, mantap. Ini dia. Tadi dari arah sana teman-teman ya. Kita langsung lepasin teman-teman. Jadi teman-teman ya, tadi dari arah sana. Jadi ini burung yang lewat teman-teman ya. Muter-muter. Channel poin satu ekor teman-teman ya, burung perkutut. Padahal Siman Channel nyoba pasang jaring burung curcuk atau petilang teman-teman. Oke, tadi dari arah sana melewat kemari teman-teman ya. Kita tunggu lagi, mantap. Oke teman-teman ya, ini Siman Channel yang kedua teman-teman. Ini udah agak sore teman-teman ya. Tadi ada burung lewat lagi teman-teman ya. Kita akan lihat dulu burung apa ini. Ini mendem teman-teman. Ini mendem tuh. Jalannya mendem. Becek sekali. Wah, perkutut lagi tuh teman ya. Itu dia, perkutut lagi. Karena di sini. Oke. Ada kebun teman-teman ya, sampai ke sana kebun apa sih namanya, ubi, pun ubi. Oke, ini dia teman-teman, kita langsung lepasin.
Oke teman-teman ya, channel poin 2 ekor teman-teman. Ini jaringnya saking seret teman-teman ya. Burung perkutut 2 ekor teman-teman. Tadi dari arah sana ya mau kemari juga. Tadi poin di sini 1 ekor, di sini 1. Burung kutilang cucuk banyak sekali teman-teman ya. Cuman sayang dia udah hafal dengan jaring di lokasi ini. Oke, channel cukup 2 ekor aja karena ini udah cukup lumayan mendung. Cukup lumayan sore juga, dari panas sampai sekarang udah adem. Jadi penting poin teman-teman ya. Oke. Nanti bakal mencoba coba lagi di tengah-tengah ya, semak-semak yang sudah hafal-hafal jaring, main channel pengen coba ya. Penasaran? Oke, mantap.